Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Susi Herawati, pada Rimbok Masak. Di kesempatan video kali ini, aku akan sharing ke kalian untuk bikin bolu kukus versi ekonomis. Modalnya gak banyak-banyak, tapi hasilnya tuh melimpah banget. Soal rasa, ini tuh lembut banget, terus manisnya pas. Pokoknya daripada beli, harus bikin aja deh. Soalnya gampang banget dari segi bahan. Dan coba lihat hasilnya, cantik banget kan. Kayaknya mau makan itu gak rela deh. Langsung aja yuk, apa saja bahannya. Di sini saya siapkan 6 sendok makan tepung terigu. Untuk takarannya, jika pakai sendok segini ya moms. Kemudian 2 butir telur, 6 sendok makan gula pasir, 75 ml minyak, dan di sini saya pakai SP, garam dan vanili, pewarna makanan. Selanjutnya kita akan masukkan gula terlebih dahulu dengan telur. Kita akan pecahkan telurnya. Tambahkan 1 sendok teh SP. Next, kita akan mixer seperti ini sampai semua telur dan gula larut ya. Nanti warnanya akan berubah menjadi putih pucat. Di sini saya mixer sekitar kurang lebih 10 menit dengan kecepatan tinggi. Mixer hingga adonannya berbentuk seperti ini ya, putih, kental, berjejak. Dan ciri-cirinya adalah jika diangkat, maka dia akan ada bentuk runcingnya. Nah ini dia, jadi di ujung mixer bentuknya runcing. Ini berarti adonannya sudah boleh dimasukin tepung terigu. Di sini saya ayak untuk tepung terigunya beserta dengan kafe. Di sini saya pakai Neo Cafe. Kenapa saya ayak? Karena untuk Neo Cafe-nya ini banyak gulanya ya. Jadi nanti gulanya nggak ikut ke itu. Jadi saya cuma mau pakai perisa kopinya aja gitu. Nah ini kan masih ada yang bergerindil, ini kita buang saja karena ini gulanya dari kopi tadi. Selanjutnya kita bisa masukkan garam dan vanili ditambah dengan pewarna coklat sedikit. Kita akan aduk seperti ini, jangan hidupkan dulu mixernya, takutnya nanti tepungnya berhamburan ya moms. Baru kemudian mom bisa aktifkan untuk mixernya dan kita akan campur. Dan ini mixernya di speed rendah ya moms. Setelah tercampur rata, mom bisa masukkan minyak. Dan di sini saya masukkan 75 ml minyak. Kemudian akan saya mixer lagi sebentar saja. Selanjutnya nanti akan dilanjut dengan aduk balik ya.
Nah, kita akan aduk balik seperti ini. Pastikan tidak ada minyak yang masih menggumpal di bagian bawah adonan ya, Moms. Ini penting banget. Jadi jangan sampai ada minyak yang menggumpal atau yang masih belum tercampur, karena itu nanti akan membuat adonannya bantat. Di sini saya sudah panaskan kukusan, kemudian saya akan siapkan loyang. Loyangnya sudah saya taburi tepung dan margarin. Selanjutnya akan saya lapisi kertas roti seperti ini. Masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah kita sediakan ya, Moms. Kemudian kita bisa hentak-hentakan seperti ini supaya tidak ada adonan yang berongga nanti. Di sini saya akan kukus selama 25 menit atau nanti sampai matang. Mom bisa tes tusuk kalau sudah sekitar 25 menit ya. Ditutup seperti ini dan ini sudah 25 menit. Nah, ini rotinya sudah jadi, kita akan angkat. Dan ini enggak masalah ya, karena di atas ada terlihat ke apa tadi, adonannya mungkin kena teresan air pada tutup pancinya, jadi kurang sempurna ya. Tapi tetap soal rasa ini masih sama. Nah, di sini saya akan bagi dua untuk cake-nya. Kemudian di sini tengahnya akan saya olesi dengan buttercream. Ini opsional aja ya. Kalau misalnya mom semuanya tidak suka buttercream, ya enggak usah dibelah dan enggak usah dikasih buttercream untuk di tengahnya. Selanjutnya saya akan iris untuk bolunya. Nah, dan ini adalah untuk hasil akhirnya. Teksturnya lembut, kenyal, kemudian manisnya pas, tidak enek. Pokoknya enak banget buat mom semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Untuk yang tanya resepnya, silahkan cek di kolom deskripsi ya. Di sana saya sudah tuliskan lengkap sekali. Jangan lupa tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hi, thank you for watching my video. Jangan lupa support channel aku dengan cara klik subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi di setiap video baru aku.
Bye-bye.